Bupati Sintang Jarod Winarno mengapresiasi masyarakat Kabupaten Sintang yang dalam perayaan Natal 2020 dapat membantu Satgas Penanganan COVID-19 melakukan pencegahan klaster baru dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kemudian Jarod juga menilai selama perayaan Natal 2020 tidak ada kegiatan masyarakat yang berpotensi membuat kerumunan baru. Meskipun demikian, Jarod memiliki catatan bahwa protokol kesehatan pencegahan belum semua diterapkan oleh masyarakat. Sebab masih ditemukan masyarakat yang terlihat di tempat umum tidak menjaga jarak dan tidak mengenakan masker. Oleh sebab itu, Jarod mengajak dan menghimbau agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Jarod mengatakan kegiatan masyarakat yang berpotensi membuat kerumunan baru itu juga tidak terjadi. Jadi tentu apresiasi kepada seluruh masyarakat. Dalam evaluasi kita tidak sepenuhnya protokol penuh penanggulangan corona ini berjalan dengan baik. Masih terlihat di tempat umum tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Beliau menghimbau untuk lebih disiplin lagi melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Apresiasi masyarakat Kabupaten Sintang, terutama yang di perkotaan kan, kita sudah lalui perayaan Natal tahun 2020, kita evaluasi hasilnya sangat baik. Kemudian juga kegiatan-kegiatan umum masyarakat yang berpotensi membuat kerumunan-kerumunan baru, itu juga tidak terjadi. Ya, jadi tentu pertama-tama apresiasi kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, juga dalam evaluasi kita, tidak sepenuhnya protokol penanggulangan corona ini berjalan dengan baik, ya kan? Masih terlihat ya di tempat-tempat umum tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker, ya kan? Jadi saya himbau, ayolah, corona ini belum berakhir. Ya kan? Jadi tolong kita disiplin, lebih disiplin lagi untuk melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kemudian apa? Ini yang agak lebih berat ini adalah tahun baru. Lukman, Sintang TV melaporkan.